ajak apa Cik Siti? Tuan Tabib, suami saya sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah. Apa yang saya mesti buat, Tuan Tabib? Suami kau memang tak guna punya orang. Tapi tidak jadi apa. Kau jangan minta cerai. Insya Allah dia mesti pulang. Baik, terima kasih. Tuan Tabib. Terlalu besar. Taruh duit dulu. Bagus. Ada hajat apa, Cik Siti? Tuan Tabib. Suami saya sudah 2 hari tak pulang ke rumah. Apa yang saya nak buat, Tuan Tabib? Suami kau memang tak guna punya orang. Kalau dia balik, kau minta cerai. Kemudian kau kahwin sama saya. Insya Allah kau selamat. Mari Encik, mari Tuan. Lelong, lelong. Ya Maulana, ya Siddiq, ya Habibi, ya Siti. Lelong, lelong. Lelong, pilih saja yang mana satu. Lelong, lelong. Ada seorang perempuan gadis dari Damsyik. Kulitnya halus, rupanya cantik. Umurnya 18 tahun. Lelong, lelong. 50 dirham. 70 dirham. 70 dirham. 300 dirham. 300 dirham. 301 dirham. 301 dirham. 525 dirham. 525 dirham. 526 dirham. 526 dirham. 730 dirham. 730 dirham. 731 dirham. 731 dirham. 900 dirham. 900 dirham. 901 dirham. 901 dirham. 1000 dirham. 1000 dirham. 1001 malam. 1001 malam. Dirham, dirham, 1001 dirham. Ya Maulana, 1001 dirham. Ya Siddiq, 1001 dirham. 1001 dirham, 1. 1001 dirham, 2. 1001 dirham, 3. Sila Maulana. Terima kasih. Sekarang, kamu punya tuan lah. Baldu al-malalil. Tak dun-dun-dun-dun. Tak askur. Askur lah. Askur. Siapalah kamu punya nama? Margina. Margina? Mari ikut aku pulang. Tunggu. Kenapa? Allah. Abang kau? Duit aku kasih pulang dah. Apa duit yang kau buat? Apa duit? Kau buka mata terang-terang. 25% diskaun. Allah makku tuan. Asmara dan siapa gantung? Engkau lah yang gantung. Ambil duit. Jalan, jalan cepat. Jalan. Tuan Regina, mari ikut aku pulang. Baiklah, Tuan. Us, Al-Serenggun. Kipar haba tak dum-dum. Mahadau, aman-aman. Ya, gulu aman. Tak ada gayu lawan tangan. Engkau yang untung, aku juga yang rugi. Margina, masuk. Masuklah. Aluya! Masuklah. Ini sudah macam rumah kamu sendiri. Aluya! Tinda datang, Kanda. Kamu tunggu sini sebentar, ya. Ya, Aluya. Marilah lekas, Aluya. Allah, marilah lekas. Allah mak sumpah Kanda kesian melihat Dinda bekerja sorang-sorang, tercungging-cungging, terbalik-balik, tergolek-golek. Jadi waktu Kanda di Pekan Pusara tadi, Kanda telah membeli Margina. Mari Margina. Margina, marilah, mari. Margina,
buatlah kami ini macam saudara sendiri ya. Baiklah, Manci. Baik, baik, baik. Sekarang tolong Manci ambilkan air di perigi ya. Baik, Manci. Allah, Ma, apa guna ambil air perigi? Sini rumah kita pahit banyak. Pasal kanda banyak kedekut, bil air tidak mau bayar. Itu pasal air sudah kena potong. Shh, janganlah cakap kuat-kuat. Nanti jiran tetangga luar dengar kanda malulah. Orang tahu kanda Kasim Baba orang kaya lah. Orang Dinda jangan pula publish kanda orang kaya Kasim Baba kudukut lah. Susah, hampa kasut, bikin pun belum habis ya. Ha, semalam banyak orang sampah buang sini, ha, susah ya, bahaya. Habib, ya betul. Hei, si pelang buang kau yang betul-betul mana? Semalam orang angkat 6 kasut, belum kasih balik uang. Kamu ini siapa dan apa hajat kamu kemari? Saya Ali Baba. Saya nak berjumpa dengan kanda Kasim Baba. Oh, maafkan saya ya tuan. Siang-siang di kalang-kalang makan petang. Silakan masuk ya tuan. Baik. Hai, mana susah. Hai, di kalang datang. Tunggu di sini sebentar ya tuan. Nanti saya panggilkan si Dika Simbaba. Baik. Ya tuan Kasim Baba. Tuan Ali Baba mau berjumpa. Si Ali Baba? Terhambat dia keluar. Ya, tuan. Nampaknya sangat mustahak ya, tuan. Ah, dia bikin kacau. Macam semua tertembak. Ali Baba, apa lagi kamu mau dah? Ya, Kanda Kasim Baba. Saya datang mau pinjam satu gantang gandum. Apalah kamu hari-hari datang nak pinjam. Kamu tak ada malu ke? Pemalas. Baldio bagdatu zahadat di susah. Dia nang buti nang. Kui buti kui butai mi itu. Kaitir tom-tom. Ya kanda, bahasa apa kena cakap ni? Aku cakap bahasa akulah. Saya juga sekolah ke kanda, tapi saya tidak arti apa ke kanda cakap. Aku punya bahasa tinggi dah. Baik, kau boleh pinjam satu gantang, kasih balik dengan dua gantang. Dua gantang. Mergina. Saya, tuan. Ambilkan aku punya file. Baik, tuan.
dia, Tuan. Pensil. Sekarang kamu boleh turunkan kamu punya tanda tangan. Ya, Kanda. Ini sudah pajak. Pajak. Allah. Kamu kasih aku malu lah. Ini ambil lempel cepat. Baik, jelas. Tuan. Ya, Kanda. Apa orang kaya pun selalu masuk pajak gadai ke? Apa kamu fikir orang kaya semua senang ke? Kadang-kadang pun sesak ke? Mengapa Kanda nampaknya sedih? Kanda kasih Mbaba dah marahlah sama Kanda. Dia bilang Kanda ni pemalas. Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang. Kanda ni bukan pemalas, Norsia. Kamu bukan tidak tahu. Negeri kita ni memang panas. Tulang Kanda ni semua dah reput. Ya, Norsia. Marilah sini, sayang. Ha. Ada dengar? Bunyi apa itu, Kanda? Inilah bunyi tulang Kanda reput. Bukan Kanda pemalas. Hai Semen, cantiknya bulan. Kalau malam begini, memang seronok untuk orang berkasih sayang. Ya, Nusia, marilah kita dancing. Dinda nak habiskan jahitan Dinda dululah. Besok boleh jahitlah. Marilah, sayang. Lain kalilah. Masya Allah. Tengoklah perempuan zaman sekarang. Memang tak mau dengar cakap suami lah. Marilah. Cakap Kanda saja yang Dinda mau dengar. Cakap Dinda, Kanda tak mau dengar. Kanda tu, kerja tak mau, apa tak mau. Asyik nak berkepit saja. Alamak, berapa banyak sarah dah. Anda malu, nasib baik rumah kita jauh daripada orang dah. Lelong, lelong, ya Habibi, ya Maulana, ya Syirik, ya Syekh. Ya Habibi, ya Maulana, ya Syirik. Lelong, lelong, ya Syekh. Ada seorang gadis dari Turkistan. Rupanya cantik, tanggung puas hati. Buka mukanya dahulu lah, kita nak tengok. Baru kita orang semua boleh beli. Asmara Dana, Tuan tak percaya dengan saya? Tidak, tidak, tidak. Cukup cantik. Buka dululah, saya mau lihat dah. Jangan khawatir. Dah mesti buka depan muka kita. Macam dia diajari ya, Syekh. Bukalah sekarang, buka. 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 Ha. Nak buka, bukalah. Allah mak. Ampus aku. Ya, Syekh. Ya, Syekh. Ya, Syekh. Perempuan apa ni? Ha? Ini ada perempuan cantik. Alamak, oi, kedih. Candu, murah-murah jual. Candu. Mari encik-encik, tuan-tuan beli candu. Encik Siti mau beli candu, murah-murah encik Siti, murah-murah. Beli satu ganja. Assalamualaikum. Encik Siti mau beli apa? Saya mau beli belacan. Blak. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti polis tangkap sama saya. Jual belacan dan polis tangkap? Benar, Cik Siti. Jual candu ada lesen, jual ganja ada lesen. Tetapi jual belacan tak ada lesen. Saya smuggle dari Melaya. Cik Siti mau berapa bungkus? Satu.
saya pulang, Mak Encik. Bagus, Marjina, bagus. Marjina, ada kau beli barang-barang yang aku pesan tadi? Dapat, Mak Encik. Tapi hari ini semua barang-barang naik harga. Entahlah, apa mau jadi dunia ini aku pun tak tahu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Marjina! Marjina! Saya, Tuan. Saya datang, Tuan. Kau ambilkan aku segelas susu, ha? Baik. Belacan apa yang kau beli ini, Marjina? Banyak apa lah? Itu belacan Pulau Pinang, Mak Encik. Belacan Pulau Pinang? Barangkali hidung aku yang sumbat. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Ada hajat apa kau datang kemari, Yanusia? Saya datang nak minjam sedikit gandum lah, Kak. Gandum? Aku tak berani nak kasih kau pinjam gandum lah. Tapi nanti dulu, biar aku jumpa dengan Kanda Kasim Baba, ya? Baik. Nanti, Marjina, nanti. Biar Mak Cik yang bawa, ya? Baik. Ini air susunya, Kanda. Kanda, istri Ali Baba mau jumpa sama kita. Apa? Istri Ali Baba ke? Ya, Kanda. Apa mau pinjam lagi ke? Ya, Kanda. Panggil dia datang, panggil. Baik, Kanda. Hari-hari datang nak pinjam. Gantung. Apa lah kau gantung besi sana? Waktu aku sedang bercakap, kamu turunkanlah itu besi. Nasib baik orang tak tengok tau. Kalau orang ada tengok, aku malulah. Itu bukan besi, kayu lah. Baik, Tuan. Tu. Kau pergi makan dah. Baik, Tuan. Inilah. Hari-hari kamu punya muka. Hari-hari kamu punya muka sajalah. Kamu punya laki pemalas lah. Unta padang pasir pun tak ada malas macam kamu punya laki. Hari-hari datang mau pinjam. Alia, kasihlah pinjam satu gantang. Baik, Kanda. Nanti. Kalau kasih balik dua gantang. Baik, Kanda. Buang kang. Butai tu itu, eksel pun. Tang putih nang, kuih putih kuih. Mampu aku. Kenapa Dinda menangis, ya, Nursia? 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 Apa pasal ni? Kalau Kanda tak mau cari kerja, biarlah Adinda keluar dari rumah ini. Nursia, janganlah Dinda bikin Kanda punya hati susah. Kalau Dinda tak suka lagi kepada Kanda, antarlah Kanda balik ke rumah mak bapak Kanda. Kalau begitu, Kanda jadi perempuan, ya? Dinda jadi laki-laki? Baik. Sekarang biar Kanda masak. Dinda cari kerja. Nah, ini gandumnya. Hai, Nursia. Dinda ni nak ke mana ni? Dinda nak potong kayu di hutan. Nursia. Sudahlah, tak apalah. Biar Kanda saja potong kayu di hutan, ha? Dinda masaklah. Kanda lah masak. Lesen Kanda sudah mati dah. Siapa tak sayang bini, oi. Oh.
aku rebut pula. Tidaklah boleh ku kenanglah kenang. Oh airlah mata jatuhlah berlenang. Karam di laut dapat ku renang. Karam di hati nak bayar hutang. Beginilah nasib diriku yang malang. Oh Tuhan, tak boleh bersenang lena. Berehat sekejap dah meradang. Kerja berat takut rebut tulang. Tidaklah boleh ku kenanglah kenang. Oh airlah mata jatuhlah berlenang. Karam di laut dapat ku renang. Karam di hati nak bayar hutang. Beginilah nasib diriku yang malang. Oh Tuhan, tak boleh bersenang lena. Berehat sekejap istri dah meradang. Kerja berat takut rebut tulang. Rebut tulang. Rebut tulang. Kita belum sampai lagi. Kita berehat.
Hai, apa pasal cik kita lambat hari ini? Wakari masih ya, pendek. Cibu datang, wah. Binatang apa dia tunggang? Nanda mereka. Hei, penyambut semua! Cip kita dah datang! Mari cuba! Lekas, lekas! Apa ini semua nampak ya? Dengar sini penyambut-nyambut semua. Kamu orang semuanya bagus. Tentang kerja bagus. Tentang disiplin pun cukup bagus. Tapi satu sajalah aku tak puas hati tentang kamu orang semua. Kamu punya pakaian dah. Ay, pakaian kita semua bagus, Cik. Ya, bagus. Macam kuda belang. Hai. Niat ngengson matek aji manisun. Nyamun. Masuk. Martilem. Nanti. Nanti. Hai. Kamu ini siapa dah? Saya reporter lah. Reporter? Aku bikin gua dalam hutan pun kau tahu lah. Itu memang saya punya kerja lah. Apa kamu dah? Awak kan kamu nyanyi buka pintu gua tadi? Ada kertas tak? Oh, kertas ada. Pensil? Ada. Minta. Apa? Itu bukanya lah, nanti aku tulis tutupnya. Oh, tutup. Terima kasih. Hai. Hai. Hai, reporter. Tapi, jangan kasih tahu lain orang, ha? Jangan takut lah. Aduh, lupa tadi. Rampong nyisteng smartilum. Thank you.
Ah, inilah udah katakan penyamun banyak dapat uang mas. Hai Cipu, ini hari kita dapat uang mas banyak Cipu. Bagus, bagus, bagus. Cipu, ada bonus tak? Tengah bulan gaji. Arigato Cipu, arigato. Jom, jom. Wah, kurma. Oi, berigul. Apa yang kau jadi kasut buruk? Kasut baru tak ada kah? Kedai besar tak ada kah? Ini hari public holiday lah, Cip. Kedai besar semua tutup. Bolehlah, angkatlah berarti. Potong gaji setengah bulan. Allahumma. Jadi tahu kan lah. Jangan lupa untuk itu. Aduh. Ini apa masalah kamu? Dengan tiba-tiba terus mengerang. Saya sakit, Cip. Sakit unta. Sakit unta? Eh, doktor. Apa dia sakit, tak? Kurang vitamin C. Nak tahu apa vitamin C? Aduh, aduh, aduh. Hei! Dekat doktor, naik ke batin. Baik. Aku orang kaya. Aku mau minta tolong dengan kau. Boleh tidak kau tolong rompak aku biar rumah? Apa dekat-dekat rumah kau tak ada radio kah? Radio kah? Kalau malam tak ada, kalau siang memang banyak. Hai, apa pasang kau suruh aku rompak rumah kau? Pasal aku mau lari dari bayar hutang. Dengar sini penyamun-penyamun semua. Malam ini kita kerja overtime. Kumpulkan orang-orang kita. Kita pergi rompak orang kaya dah. Ai, Cip. Ai. Eh, bahasa apa dah, ai? Bahasa bapa aku, mudah-mudah dululah. Kumpul. Ai, lekat sikit, ai, semua. Berkumpul. Lekat sikit. Macam mana korang ni berkumpul macam dengan kerbau lah? Ai, ini macam korang baris kah? Ai, betul-betul lah. Lekat sikit lah. Apa korang punya otak pergi mana dah? Semua sudah selesai, Cik. Niat ngengson matek aji semarngisen. Penyamun! Kaki, Aji! Aji, Mi!
adilem. Yan insun mata kaji smar ngiseng. Rampung ising Semar Tilem. Aku terperanjat dah. Kanda masuk soja lah. Ya Allah, buang emas. Dari mana Kanda curi uang ini? Kanda bukan curi, kawan Kanda kasih dah.
kawan kanda siapa? Kawan kanda siapa? Eh, kau berapa banyak mau tanya dah? Kau pergi rumah kanda kasih baba, pergi pinjam cupak lah. Pergilah, kalau aku tangan sekarang. Pergi. Baiklah. Alamak, tengoklah. Perempuan ini tak mau tutup pintu pula. Encik Nursia, kenapa datang dari pintu belakang? Ada hajat apa, Mak Encik? Marjina, saya datang nak pinjam cupak. Oh, baik. Baiklah. Nanti saya beritahu Tuan Kasim Baba, ya? Baiklah. Silakan masuk, Mak Encik. Nak Kanda, sedap tak? Siapa yang masak? Adinda lah. Siapa lagi? Itu puasa lah tak sedap. Tuan Kasim Baba, Makcik Nursiah mau berjumpa. Suruh dia pulang, Mak. Malam-malam tak boleh pinjam gandum, Mak. Bukan, bukan. Dia bukan nak meminjam gandum, Tuan. Tetapi, dia nak meminjam cupak. Suruh dia tunggu. Malam-malam boleh pinjam cupak. Baik, baik. Apa muskil pula Ali Baba mau pinjam cupak? Ya, halo ya. Apa, Dinda tak tahu ke apa masalah Ali Baba nak pinjam cupak malam-malam? Entah. Allah, Dinda pun marah ke? Ah, kanda pergi tengoklah. Tunggu sebentar, Mak Encik. Tuan Kasim Baba mau berjumpa. Baik. Oh. Oh. Ya, Nurja. Apalah Ali Baba mau bikin dengan kami punya sukan? Saya tak tahu, Kanda. Saya hanya jalankan perintah. Oh, ajaib. Sungguh ajaib. Sungguh. Ya, Loya. Ya, Kanda. Allah, Mak, lekaslah sikit. Nursia sudah tunggu kami lama sangat. Nursia, apakah kamu ni sudah makan ke belum? Sudah, Kanda. Kalau belum makan, marilah makan rumah abang. Ada roti, ada kurma. Abang sumpahlah, Allah, abang tak terukutlah. Ini dia, Kanda. Nursia. Inilah cupak. Terima kasih. Dinda pulang dulu. Nurjan, Nurjan. Nanti abang bukakan pintu. Terima kasih. Aluya, kanda sungguh muskil di atas kepala kanda, Aluha. Aluya, kanda sungguh muskil di dalam kepala batu kanda. Ali Baba dia satu orang yang miskin. Apa dia mau bikin dengan kanda punya sukan? Kanda mau pergi tengoklah. Kanda, kanda nanti dulu, kanda. Nanti. Sabar-sabarlah, kanda. Kanda jangan pergi, sebab Dinda sudah lekatkan getah di belakang punggung cupak. Allah ma'alu ya, kanda tidak sangkalah Dinda punya otak bergeliga macam boleh bikin batu cincin. Alu ya, Dinda masuk kurma tadi bukan main sedap macam batu. Mati. Kanda buka baju, tak buka topi. Soja kena turun pangkat dah. Mana cupak? Kanda hairan, kanda hairan lah apa Ali Baba bikin dengan kanda punya sukat belum kasih balik sudah malam-malam begini. Kanda, sabar-sabarlah kanda. Iya, apa macam kanda boleh sabar? Jangan-jangan dia kasih masuk kanda punya sukat ke pajak gadai. Alamak, malam-malam
mana ada pajak gadai. Iya, tak iya pula. Malam-malam anda pula ada pajak gadai. Tapi apa dibikin dengan kandung disukat? Apa yang disukat? Mak ini macam lama-lama bengkrap. Si abis jahanam lah. Kanda pendeknya. Mak nak buat tinang, buat tokang, dia buat tak dijahit. Ya, Nusia. Dinda kembalikan cupak ini ke rumah kanda kasih Baba. Baik. Lekas. Alamak, perempuan ini tak mau tutup pintu lagi. Wah, saya sudah jadi orang kaya. Saya mesti tukar saya punya jalan. Ah, ini macam jalan. Ini macam-macam monyet dah. Ini pun tak boleh dah. Macam orang sakit malaria dah. Ini macam yang bagus. Ya, Mas, Kanda punya adik Alibaba sudah lebih kaya daripada Kanda lah. Mas, Kanda Al-Mukarram lah. Mas. Kamu bin Singh. Sayang sini. Gaji kamu 150 darham. Kamu bin Kahar ya? Sign sini. Gaji kamu pun 150 darham. Baik, Cik. Kamu mau taruhan ya? Baik. Sign sini. Gaji kamu pun. Hai, siapa sana cakap? Aku orang kaya. Oh, orang kaya. Mau apa? Kemarin aku suruh kau rompak aku biar rumah, sekali sampai licin kau kebas. Sikit-sikit sudahlah. Sekarang aku sudah jatuh miskin, papa gerdana, satu sen haram pun tak ada. Sekarang aku jadi peminta sedekah lah. Lain kali jangan lari dari bayar hutang. Hah? 150 darham. Ben sajen, ben sajen. Saya yang sana, ha? Gaji kamu 30 darham. Hai? Saya saja, Cik. Apa pasal lain orang dapat 150 darham, saya dapat 30 darham? Kamu berapa banyak ambil IOU dah? 130. Hai? Potong habis? Potong habis?
Alamak, tak juli aku pula ni. Binti ji. Satu ratus. Oi, pendek. Apa sanggup itu menung? Pasal gaji kena potong lah. Lain kali jangan banyak ambil LOU dah. Oi, nanti lah. Nanti lah. Oi, pendek tu. Watashi ara matairu banyak cantik lah. Ara matuan. Dia menari dah gere. Oi, kawan-kawan nanti dulu, nanti. Eh, pendek. Engkau jangan susah hati lah, pendek. Kalau engkau tak ada uang, aku boleh belanja lah. Nanti. Eh, apa guna tunggu lama dah? Mari kita keluar joli lah. Celaka engkau orang. Bikin aku baca monyet. Kau ingat aku ni prewek kah? Aku saja dah. Cik. Ini malam saya nak kerja overtime lah. Overtime? Tak boleh. Alamak. Sekarang kita sudah pakai undang-undang baru. Satu hari 8 jam kerja. Hari Sabtu setengah hari. Hari Minggu holiday. Paham? Hoi hai, siapa sana cakap? Saya orang kaya lah. Saya minta kau tolong kidnap sama saya. Kidnap? Dapat biar? Istri saya selalu bikin susah sama saya. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Itu pasal saya minta tolong kau kidnap sama saya lah. Sorry lah. Ini hari-hari Sabtu setengah hari. Besok hari Minggu holiday. Kalau awak mau saya kidnap sama awak, hari Senin bolehlah. Kalau kau tak mau kidnap saya ini hari, saya panggil lain penyamun. Kalau awak berani mencari lain penyamun, seluruh persatuan penyamun akan mengambil tindakan. Cip, kalau tak boleh kerja ubat time pun, tak apalah Cip. Tapi saya minta tolong sedikit, boleh tak? Minta tolong apa? Tolong pinjamkan saya Cip punya buah. Dadu. Lain kali cakap bayar terang. Nah. Eh, tapi ingat. Ini buah dadu, kalau buka, hanya 3 kali aja. Baik, Cip. Mari. Siapa mau nakas jadi kaya, mari teman saya. Mari. Mari ya Habib, mari ya Syekh, mari ya Sidi. Siapa mau nakas jadi kaya, mari teman saya. Sini ada nombor 1-6. 1, 3, 4, 5, 6. Ini dadunya. 1, 3, 4, 5, 6. Awak boleh tikam nombor berapa pun awak suka. Kalau nombor awak kena, awak tikam 1 darahan, saya bayar 100 darahan. Kalau awak tikam 10 darahan, saya bayar 1000 darham. Kalau awak tikam 1000 darham, saya bayar beribu-ribu darham. Mari lekas tikam. Awak pun boleh jadi lekas kaya. Mari. Tikam. Bagus. Tikam. Tikam. Ini dadunya. Saya buanglah. Mari ikut.
dengan saya. Siapa yang kena? Mari ikut dengan saya. Alamak, alamak, nanti, 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 nanti. Nombor dua, nombor dua, nombor dua lah. Ah, mari kita lihat, mari nombor dua lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari. Tiada siapa pun yang kena, saya menang lah. Ah, jangan putus asa, jangan putus asa. Tikam lagi barangkali. Ini kali pasti nasi awak semua baik. Tikam, tikam, tikam. Ah, tikam. Ah, tikam. Tiada siapa lagi mau tikam. Saya buanglah. Ah, mari kita lihat siapa yang kena. Mari. Alamak, nombor dua lagi lah, nombor dua lagi lah. Apa boleh buat nombor dua lagi lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Alamak, tiada siapa pun yang kena. Nombor dua saya yang menang lagi lah. Mari, mari. Jangan putus asa, jangan putus asa. Awak boleh tikam lagi. Barangkali ini kali pasti nasi awak semua baik. Tikam, tikam. Awak pun boleh jadi rekan saya. Tikam, tikam. Ah, tikam, tikam. Ah, jangan putus asa. Tikam. Ah, tiada siapa lagi mau tikam? Ah, siap buanglah ni dadu lah. Nanti, nanti, nanti. Nanti. Nanti aku nak tikam lah. Hai? Kau orang miskin pun mau tikam kah? Kau punya uang simpan pergi makan sudahlah. Dulu aku orang kaya dah. Aku pergi rumah sudah kena rompak. Itu patut sekarang aku sudah jadi papa kedana. Kau pun boleh tikam lah. Semalam aku mimpi nombor dua, aku nak tikam nombor dua lah. Nombor dua tidak boleh lah. Saya sudah register lah. Tak apalah. Kaya pergi pasal, aku tikam nombor tiga. Bagus. Sekarang saya buang ni buah dadu lah. Nombor dua saya menang lagi lah. Sekarang saya mau pulang dah. Mana boleh lagi lah. Nanti saya dapat dulu dah. Saya tak boleh buka. Ini buat dadu lebih daripada tiga kali dah. Itu petua guru saya lah. Kalau awak mau, le minggu boleh dah. Sekarang saya mau pulang. Mana boleh ini macam? Apa banyak aku kalah lah. Tiga bulan punya simpan. Semuanya habis. Allah. Hey, ini hari paling banyak uang lah. Ya. Kenapa dia berhenti? Buat kalah lah. Mari kita ikut sama dia. Yus, mari. Yus, mari. Oi, Bindin. Bindin. Oi, Bindin. Oi, Bindin. Bindin. Apa sama Umay berhenti lah? Nasib kau banyak baik ini hari lah, Bindin. Anda korega. Minang nipang kah? Semua nombor dua kah? Betul kau pandai lah Bindik. Itu pasal aku buka tiga kali. Kalau aku buka empat kali, tentu aku kena bedal lah. Apa pasal semua orang lari ni lah? Mari kita pulang. Nanti dululah. Kanda nak bagi sedekah kepada orang miskin ni lah. Ali. Ya Ali. Ali. Apalah kamu ni berdua sudah tak mau datang-datang lagi ke rumah aku lah. Isteri aku pun sudah rindu dengan kamu berdua. Tak apalah. Ini malam aku adakan kenduri ya. Engkau datang berdua. Mosya. Baik, baik, baik. Ini malam baik, nanti saya baik. Datang. Ini malam saya datang. Lupa ya, Lerpia. Jangan lupa ya. Ya, Kak. Baik, baik. Banyak itu. Banyak lah tu. Marjina. Saya tuan. Marjina, kamu sangat setia kepada Kanda Kasim Baba. Aku hadiahkan satu bungkus uang emas. Terima kasih tuan. Nah, mau jemput. Encik, saya menerima hadiah dari Tuan Ali Baba. Alhamdulillah, alhamdulillah, kau sangat beruntung, Marjina. Silakan, Norsia. Norsia, Kanda tumpang bertanya sedikit. Tanya apa, Kanda? Silakan.
Alibaba, tiba-tiba dia boleh jadi kaya. Dari mana dia dapat harta? Oh, dia kena Eko. Apa itu Eko, Ali? Itu lah. Makan, Ali. Makan. Oh iya, Kekanda. Kalau tak salah, saya ada utang sama Kekanda. Oh, kau sama aku bukan orang lain lah. Kalau kau tak mau bayar pun tak apalah. Tapi kalau kau nak bayar berlebih-lebihlah sedikit. Baiklah. Berapa saya punya hutang sama Kekanda? Oh, kau bikin susah aja dah. Kau hutang sama aku baru 5 dirham. Kalau kau nak bayar, bayarlah. 10 dirham kah? 20 dirham. Dalam uncang ini ada 1,000 dirham. Kan dah ambil. 1,000 dirham? Aku tak mau. Aku tak mau. Sumpah aku tak mau. Apa mau bikin ni semua banyak-banyak? Alibaba, kau punya hati sama aku punya hati. Sumpah sama. Tak ada kedukut dah. Makan Ali. Makan. Makan pisang. Pisang. Baik. Pisang masak jauh. Baik. Satu dirham murah-murah jual. Satu dirham murah-murah jual. Satu dirham. Ini 1 dirham. Oi, oi, Cip mana lah? Cip lah. Ramu. Terima kasih. Satu dirham murah-murah jual. Mari beli. Satu dirham. Dinda makan satu. Kanda makan satu. Cip! Apa dah kau ni, pendek? Orang mau senang-senang, kamu mau ganggu lah. Tidak, Cip. Saya mau cakap pasal kita punya perniagaan dah. Oh, perniagaan. Kanda ini meniaga apa? Kanda meniaga import. Import ekspor? Tidak. Kanda tak pernah ekspor. Lain orang ekspor. Kanda import. Ya kekasih, tolong bawa kanda sedikit minuman. Baik. Ada apa saja? Saya ada lihat satu orang kaya, Cip. Tadi siang di pasar, dia tabur uang emas. Luah kurma. Bangun tadi, dia kasih hadiah lagi sama orang. Dia betul kaya, Cip. Sajan, kumpulkan orang-orang kita semua. Kita pergi rompak sekarang juga. Sorry, Cip. Ini hari-hari Sabtu, setengah hari. Besok hari Minggu, holiday. Kalau Cip nak rompak, hari Isnin bolehlah. Sorry, dah. Berasa ke Kanda? Kanda sudah kena main dah. Ali, apalah guna kau sembunyikan itu rahsia? Kalau kau kasih tahu itu rahsia sama Kanda, itu harta pun tentu tidak ke mana-mana. Baiklah, Kanda. Kalau Kanda mau tahu, saya boleh ceritakanlah. Kanda tahu tidak itu bukit kurma? Kurma? Ya. Apa ada di sana-sana ada batu-bata? Itulah orang semua tidak tahu. Di luar memang batu-bata, tetapi di dalam harta karun. Harta karun? Mana ada pintu? Itulah orang tidak tahu. Pintu memang ada. Tapi nak buka itu pintu, mesti mau dengan syarat. Syarat? Apa syaratnya? Syaratnya mesti mau menyanyi. Menyanyi? Lagu apa dah? Lagu Samia Gamal? Bukan lagu Samia Gamal lah, Kanda. Lagunya ini macam lah. Nian ingsun matak aji semar ngiseng. Nian ingsun matak aji. Apa lagi? Matak aji semar ngiseng. Matak aji semar ngiseng. Nian ingsun matak aji semar ngiseng. Betul. Kalau Kanda menyanyi, pintu boleh terbuka? Iya. Niat ngingsun matak aji semar ngising. Alamak, Kekanda ni betul pandai.
Betul pandai. Kanda pergilah sekarang ke Ukir Kurma. Kanda! Kanda! Kanda kasih maba! Kanda! Nantilah dulu, nanti! Nanti! Kanda, nanti, kanda, nanti, nanti! Saya belum cerita lagi tutupnya. Niat nyingsun matek aji semareng ngising. Ali Baba, kemana Kanda kasih maba pergi? Kanda kasih maba pergi jumpa sahabatlah. Sebentar lagi dia pulang. Kaji semareng ising. Alamak, ini macam banyak punya harta. Aku sudah tentu boleh jadi tambah kaya. Lebih kaya dari Sultan Saudi Arabia. Uang mas. Emas. Oh, beratlah. Boleh bikin perhiasan rumah lah. Kanda sayang sama Dinda ya kekasih. Kanda kasih tempo hanya satu tahun. Sesudah satu tahun Kanda terus bertobat. Kanda tidak mau lagi kerja import. Di sana nanti Kanda akan mengambil Dinda sebagai istri Kanda. Setuju? Satu tahun macam 100 tahun punya lama ke Kanda. Allah mahu Kanda pun macam 1000 tahun lah. Cip, kawan-kawan kita semua sudah mengantuk. Mari kita pulang, Cip. Kamu kasih rusak aku punya program lah. Aduh, sendiri tinggal. Ya, kasih. Jangan sedih. Kanda pulang dulu, ya. Bila nak jumpa lagi, Kanda? Lain kali punya bank holiday lah. Oi, Biamun. Tak usah duduk Malaysia sana. Mari berambus pulang. Kas. Apa banyak, ha? Boleh isi lagi orang ni. Hmm?
lagi. Oh. Aduh, panas. Nasib baik engkau panas. Kalau kau tak panas, engkau nak aku kebas dah. Apa ni? Apa ni? SS duit dah. Ini pun kalau aku jual ada harga dah. Siapa curi? Rompong iseng smartilum. Niat ngising, semar ngising, eson ngising. Eson ngising, semar ngising, kape wong potong ngising. Ali Baba! Ali! Ali! Barang Prabu keponten, barang skeper. Ali Baba, lepaskan aku. Ali. Kenapa aku pun ikut? Talam-talam semua dia sapu lah. Tak tahu aku pun ikut. Niat ngengson mateg aji semar ngising. Kejar! Betul kau nampak sama dia tidak ada? Honto yo, dia punya kaki luar nampak. Sudah tak ada. Barang kali dia dapat ilmu gaib. Ayo. Engkau dekat depan pun tak nampak dengan dia? Tak ada lah. Engkau pun tak nampak juga? Tak ada, aku pun tak nampak. Di mana dia dah pergi dah ni? Aku tak pernah tengok engkau punya muka dah. Siapa? Engkau muka baru ya? Aku pun penyamun dah. Oh. Dia jadi penyamun dah. Baru lain ni ada aku masuk. Ini semua aku dah yang kebas. Buah kurma. Sampai licin kamu kebas. Kamu kenal aku siapa? Allah, mak. Baru aku tahu rupanya adik John Wayne pun ada terlepas dekat-dekat sini. Diam dah. Tak apa ke dana aku dia buatnya. Sudahkah kamu register nama kamu jadi penyamun? Nama aku sudah kena potong lah pasal aku tak bayar yuran. Tuan Hakim, ini orang salah atau tidak dan apa hukumannya? Salah, hukum bunuh. Sarjan? Ya, Cik. Bawa senapang.
Baik, Cip. Bawa dia ujung sana. Allah mak, senapang apa ini besar sangat? Inilah senapang gajah. Senapang gajah, tolonglah tembak aku dengan senapang yang kecil sikit. Ini kena muka aku berkecair nanti. Sajen. Ya, Cik. Bawa barang. Baik, Cik. Tarikan di sana. Belacan. Siapa nama kamu dah? Kasim Baba dah. Kasim Baba. Sebelum kamu mampus, kamu boleh minta apa yang kamu minta. Aku mau minta kau mesti menghormatkan hari aku mati. Kau mesti mengadakan satu hari public holiday. Dengar si menyambung semua. Satu hari public holiday. Baik. Okeylah. Sekarang kau matilah. Nanti ada lagi satu permohonan aku lah. Ada lagi? Apa lagi? Engkau punya rumah banyak semut dah. Habis digigit perut aku lah. Tolonglah garukkan sikit. Engkau nak mampus macam-macam lah. Bukan main sedap dah. Ini macam kalau aku mampus pun puaslah. Cukup? Cukup. Sekarang kau matilah. Buka mata. Senyum. Cepat! Kenapa, Kanda? Kanda, macam mimpilah. Barangkali Kanda Kasim Baba dalam kemalangan. Itulah, tidur tak mencuci kaki. Kanda khawatir, Kanda Kasim Baba belum pulang lagi. Hatir Nusya, Kanda khawatir. Ya Ali Baba tolong sama Kanda. Tolong carikan Kanda Kasim Baba. Dia belum pulang lagi. Kanda khawatir Ali Baba. Baik. Jangan nangis, Kanda. Jangan nangis. Mudah-mudahan Kanda Kasim Baba dalam selamat. Oi, apa kau orang bikin di dalam lagi, ha? Apa kau orang kerja sikit pun malas kah, bodoh? Semua sudah selesai, Cip. Rampong iseng smartilam. Dengar sini baik-baik penyamun-penyamun semua. Untuk menghormati hari matinya Kasim Baba, kita mesti mengadakan satu hari public holiday. Yeay! Aku belum habis cakap, kamu dah lompat-lompat. Macam monyetlah. Tapi ingat, besok masuk kerja balik, ha? Sajen. Ya, Cip. Jalankan kewajipan lekas. Baik, Cip. Penyamun! Kaki Haji! Haji Mi! Thank you.
apa dah punya kepala penyamun dah? Ia punya skuter pun kau kebas. Alamak. Basikal pun basikal dah. Niat ingsun matak aji semar ngiseng. Alamak apa dah jadi dah? Kanda kasih baba. Kanda kasih baba. Kanda! Kanda kasih baba. Kanda kasih baba. Menangis, Kanda. Jangan menangis. Mudah-mudahan Kanda kasih baba dalam selamat. Marjina, mereka belum pulang kah? Belum nampak-nampak lagi, Mak Encik. Tak apalah. Marjina, pergi siapkan sedikit susu, ya? Baik, Mak Encik. Mari, Kanda. Nursia, Kanda khawatir, Nursia, Kanda khawatir. Kanda takut kalau-kalau terjadi apa-apa pada Kanda sesem bapa, Nursia. Semalam Kanda bermimpi banyak tak baik, Nursia. Kanda bermimpi makan kepala gajah, lah, Nursia. Jangan menangis, lah, Kanda. Kanda kasih baba mana? Kanda kasih baba mana lah, Alibaba? Sudahlah, jangan bising-bising lah. Nanti orang dengar, kita malu lah. Kanda kasih baba mana lah? Ini ya. Sudahlah, Kanda. Janganlah menangis. Kanda bukan tak tahu, sudah bertahun saya tak nangis. Nursia, bawalah mayat ni ke atas sekali. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Marjina. 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 Kanda kasih baba sudah mati. Sekarang kau pergi cari tukang jahit untuk jahit mayat kasih baba. Lekas. Kalau dia tidak mau, berikan wang ini. Lekas. Baik, tuan. Lekas. Nan be hoi putih ohoi hai ya tegal katung gua tipu lanjat gua ingat dumo kinep sama gua di tau ke boleh kata tau ke ikut saya pergi rumah saya malam ini macam bigi dulu mah tak mau lo nanti dulaki hantam gua kepala jangan susah. Saya tak ada suami lah. Apa batat? Saya mau suruh jahitkan satu barang. Ayah, besok boleh. Okey, tunggu. Huh? Saya kasih upah satu bungkus wang emas. Oh. Ah, sekarang boleh jahit deh. Aduh, tunggu sikit jam, gua angkat beg deh. Sekarang dia boleh pergi, Lelan. Bagus. Tetapi tau ke mesti tutup mata. Tutup kau punya mata.
Boyo di. Tunggu. Saya kasih lagi upah satu bungkus uang emas. Oh. Jap. No. No, bau. Ayah. Yuk, boleh tak? Boleh. Pandang sana. Uang terlalu simpan bank tu. Abang mau jadi, belum tahu. Latuk. Cik Siti, kumpuan banyak muda, namanya susah, ya len tutup mata. Uang len ingit, anak tak tahilan. Enci tutup mata, anak tak tentu yalan. Marilah adik, hoi mari sayang. Ikutlah anak, adik jangan ikat. Mata tak nampak, anak sindir. Mimbang, anak-anak takut, tapi anak jalan banyak sangkut-sangkut. Semua hitam, lagi banyak gulap, macam ulang habsi negeri alap. Oh, apik sayang, oi jangan susah, habis menjahit, mengumat anak upah. Marilah jalan, enti cepatlah kubah. Tang hei kaki melompat, apik jaga depan ada lompat. Mana? Lompat. Ayah. Lompat. Ayah. Lompat. Apik lompat. Ayah. Ayah Cik Siti, kumpuan banyak mulia, namanya susahnya dan tutup mata. Uang nan lingit, anak tak tahilan. Enti tutup mata, anak tak tentu jalan. Marilah apik, hoi mari sayang. Ikutlah anak, apik jangan dibuang. Mata tak nampak, anak tunjukkan jalan. Kaki melangkah, hei perlahan-lahan. Anak tak mimbang, anak tak takut. Tapi anak jalan banyak sangkut-sangkut. Semua hitam, lagi banyak gulap, macam ulang habsi negeri alap. Oh apik sayang, hoi jangan susah, habis menjahit uang emas anak upah. Marilah jalan, enti cepatlah cepat. Awas pek lontang, hoi kaki melompat. Jaga depan ada lompat. Mana? Lompat. Ayah. Lompat. Ayah. Lompat. Apik lompat. Ayah. Ayah. Dulu yang nyanyi di ting-tong-ting-tong surah abe lah. Kita sudah sampai lah, Tauke. Surah sampai? Gua amat tadi kasih buka. Tak boleh dulu, Tauke. Kita pergi atas. Atas buku. Macam monyet. Gua jalan, gua kuat pun tak lah. Sampai-sampai. Ha ya macam tu pun yo nang hu kamu ni buta cumi tu. Ha jalan di kali katong. Ha mana tu buat di belum sampai. Nanya jauh di atai apa ini? Boko. Talalawan. Sudah sampai. Ha lu cakap satu batu boleh sampai. Ha ya si kalang jalan sudah satu batu di telah sampai. Ayah. Apa ini? Bukit. Ha? Bukit. Ha? Ada buku, ada bukit. Jalan-jalan telah sampai, jalan-jalan telah sampai. Du cakap lekat. Di kau jalan pun telah sampai. Apa macam dah, butio tu. Ya bangke kau jalan kuat. Ya butio lah. Di kau nak bihu kau milih wewe ya. Umu mangkia. Ya butio ni jalan. Kau kaki sakit, jalan telah sampai. Jalan telah sampai. Apa macam dah, belum tahu. Apa sudah sampai? Sekarang sudah sampai lah, Tauke. Oh, sudah sampai.
Hei, tu bikin gua mamanya gelap. Hei, mamanya susah lagi. Ini macam besok gua mesti jumpa mata sengseng. Hei ya. Apa pasal tu semua ulang macam makhluk Zolo? Okey, sudah jangan banyak cakap. Sekarang pergi cari itu barang lah. Dekat. Oh, oh. Ini apa barang? Bantal. Oh, bantal eh kau. Uh-huh. Oh. Nah, we kya kya. Oh, lo lo di do do. Oh, ni ya ya lo 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 nya. Ni na ling dong dong ta ling la. Yo. Nanti nanti. Nanti lah nanti. Kalau tau ke sanggup jahit itu barang, saya kasih tau ke satu bungkus uang emas. Wah, jai kasut. Bukan jai orang, Di. Dua bungkus uang emas. Gua jai kasut, Di. Bukan jai orang, Di. Tiga bungkus uang emas. Jok nota. Gua jai kasut, Di. Bukan jai orang. Baik, kalau tau ke tidak mau jahit itu barang, saya cari lain tukang jahit. Siapa cakap gua tak mau jahit, Di? Oh, tau ke sanggup jahit itu barang? Tentu, Di. Pergi jahit. Ah, kan kau uang kasih datang. Ambil. Ha, satu kali jahit, dia tentu kau jadi kaya. Ha, ya, betul betul. Ha, besok kau mesti angka buka kira besar. Ha. Eh. Nang buti, nang kui buti kui, ay butai mi di ti, ay leja leja jodoh ling dong dong dong. Indah lang dong dong ding dong dong. Oleh ini ay buka ma. Bahasa apa engkau cakap? Ah, dengar sini penyambung-penyambung semua. Siang ini kamu semua boleh berehat-rehat, tapi digantikan dengan kerja malam. Ajai! Sedia, Cik. Engkau boleh tukarkan pakaian engkau yang cantik-cantik. Engkau pergi ke kota Baghdad, cari rumah Kasim Baba. Kalau engkau sudah berjumpa dengan rumah Kasim Baba, engkau berikan tanda fangka. Paham? Ai-ai, Cik. Ding dong dong ding ding, ding dong dong ding ding, ding dong dong ding dong ding dong ding dong 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 dong. Aku datang dari negeri atas angin dah. Oi. Atas angin pun ada negeri kan? Ada. Banyak ada. Wah, sudah dulu dalam ini negeri lakat 80 tahun di. Baru dengar atas angin ala negeri. Ha? 80 tahun? Ah, mana boleh. Hei, Toki punya umur berapa sekarang? Wah punya umur 50 tahun di. Ha? Alamak. Macam Toki tinggal di sini 80 tahun, tapi rumah Toki baru 50 tahun. Oh, itu pasal 30 tahun gua punya bapak sudah tinggal sini. Oh, jadi Toki tinggal di sini turun-temurun ya? Gua sekarang sudah jadi local citizenship. Hey, Toki ya? Toki tinggal di sini lama ya? Toki ada tahu? Itu rumah Kasim Baba. Kasim Baba. Ayo. Oh.
Kasim Baba. Apa Pasat? Oh tidak, itu Kasim Baba. Aku punya bapak, saudara dah. Oh, bapak Sidala. Iya, mamanya Kisianti. Kasim Baba sudah mati. Oh, tosanangi. Dia mati. Oh, ada satu malam, satu perempuan, mamanya cantik. Dia tutup dia punya muka. Ya latang gua punya kiri. Dia angkat uang emas, banyak sekali. Dia kasih sama gua. Dia panggil gua tutup gua punya mata deh. Dia angkat gua pergi dia punya rumah. Dia pikir gua bodoh, gua tak ada bodoh. Dia panggil gua pergi dia punya rumah. Sudah sampai dia punya rumah, semua orang dalam rumah di macam mabuk zolo. Gua tipu lanjut. Dia panggil gua pergi jahit. Aku pergi jahit. Jadi gua tengok itu Kasim Baba. Dia punya tangan satu tulang kiri, satu tulang kanan. Ah, gua tiba lanjut. Tu kita tahu di mana dia punya rumah. Boleh tunjuk ke? Ah, gua tahu ti. Ah, gua tahu dia punya rumah. Mana? Itu ti. Terima kasih. Tak payahlah, aku boleh pergi dah. Tak payahlah, terima kasih saja dah. Ah, gua boleh tunjuk. Tak apa, gua boleh tunjuk. Tak usah gaduh. Gua pun local citizenship. Tunggu. Dulu. Tunggu, ah. Tak usah malam-malam, ya. Ada apa sahaja? Ah, saya sudah pangkah rumah Kasim Baba. Bagus. Dengan sini penyambung-penyambung semua. Ini malam kita semua ada kerja lah. Sahaja? Saya, Cip. Ini malam awak off duty. penyambung-penyambung semua. Malam ini kita rompak rumah yang ada tanda pangkah. Dia rumahnya. Serbu! Apa ini bau busuk lah? Balik cuci lah. Dengar. Itu orang banyak-banyak orang begini. Kau sungai rup punya penyamun dah. Makan belacan.
aku suruh kau pergi pangkah rumah Kasim Baba, apa pasalnya kau pergi pangkah rumah kecil? Engkau tahu berapa rugi aku hari ini kena beli minyak wangi? Cuba kau tengok kawan kau punya badan. Semuanya kena najis. Haram. Bodoh. Bagal. Bahlul. Kelabu asap. Kamu mau taruh sana? Hei. Aku kasih kuasa penuh sama kamu. Besok kamu pergi ke kota Baghdad, cari rumah Kasim Baba dan berikan tanda pangkah. Faham? Faham. Tak kasih orang susah tak boleh. Udahlah. Itu siapa cakap? Itu macam dia cakap kasih mandi orang mati lah. Oh, mandi mati orang? Ya. Oi, anak tak tunggu luah. Watashi masu dara. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk. Silakan masuk. Oh, Allah mai. Tuan punya pakaian saya tak pernah tengok dah. Cik Nu datang daripada mana dah? Dari Nipun lah. Oh, apa ada datang kemari? Oh, watashi mau tahu sikit ne. Dalam 2-3 hari to anata mandi mati orang ka? Orang mati? Tadu. Tamu jaga butur ka? Lagi potong kabar aku. Ada. Siapa? Itu Kasim Baba. Kasim Baba ka? Di mana tinggal lo? Lorong 3, 1, 2. Tiga. Ah, sok ni. Itu bikin kasut punya depan. Sok lah.
semuanya serbu. Ini buat ada cip. Ini lagi satu cip. Ini apa banyak pangka ada? Sudah ganti baru. Pun ada pangka. Kita sudah kena tipu lah. Mari balik. Tidak punya memutar urusan. Kamu pun lagi satu bodoh. Banyak makan belacan. Aku suruh kamu pergi pangkal rumah Kasim Baba. Apa masalah kamu pangkal tiap-tiap rumah di kota Baghdad? Bodoh. Bahlul. Unta. Bagal. Labu asam. Watasi surah pangkal. Jangan banyak cakap dah. Doktor. Ya, Cip. Kamu siapkan 40 tempat persembunyian. Merupakan satu takar kah, buyung kah, satu... apa saja. Asalkan 40 penyamun boleh bersembunyi. Baik, Cip. Biar aku sendiri yang cari rumah Kasim Baba. Bodoh. Kau badan saya besar. Akal tak ada lah. Bodoh. Surara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kalau tak salah saya biasa nampak muka Encik. Saya punya muka? Iya. Oh, itu dulu semasa saya jadi kepala penyamun. Sekarang saya sudah Encik. Encik ni barangkali dah lupa dengan saya. Ah, saya pernah tengok saudara punya muka. Di mana ya? Saya yang jadi reporter dulu. Reporter? Allah mahu sahabat lama. Ahlan wa sahlan. Jadi sekarang sudah tidak jadi kepala penyamun? Oh, sekarang saya sudah bertobat. Sekarang saya sudah menjadi saudagar minyak. Macam-macam minyak saya meniaga. Minyak sapi, minyak zaitun, minyak lembu, minyak unta, minyak kuda, minyak kelapa, minyak senyonyong, minyak. Jadi? Jadi saya sudah kemalam-malaman lah. Saya tak tahu dekat mana nak simpan segala minyak ni. Bolehkah saudara tolong simpankan minyak ni hanya satu malam saja? Apa salahnya? Bolehlah. Di mana minyaknya sekarang? Ada di belakang. Saya bawa 40 tong lah. Ah, nanti sekejap saya buka pintu belakang . Baiklah, baiklah, baiklah. Pelan-pelan sikit. Bawa ke ujung sini, ujung sini, ujung sini. Saudara, sudah siap? Ah, silakan. Alamak, macam-macam minyak . Syukur, syukur, alhamdulillah. Nasib baik ada rumah saudara. Jika tidak, mana saya nak simpan segala minyak-minyak semua? Ah, sudahlah sahabat, sudahlah. Mari kita masuk ke dalam rehat. Ah, silakan. Oh iya. Nah, uang mas. Terima kasih, tuan. Silakan. Sila. Marjina, pergi tutup pintu, Marjina. Silakan. Kepada orang kaya di
disambut dengan suka terhadap miskin hina dipandang sama. Tuan, suara tuan bukan main sedap, Pak. Tapi suara yang ramai-ramai tadi itu dari mana datangnya? Barangkali dari luar dah. Oh, jemput makan, jemput makan. Baiklah, baiklah. I see, my friend. Lagi 2 menit, pukul 12. Sahabat. Ya. Yeah. Apabila sudah cukup pukul 12, saya mengucapkan goodbye lah pada saudara. Apa pasalnya goodbye? Saudara masuk tidur, saya pun masuk tidur. Ya, tak iya pula. Juga, habiskan. I sudah. Hmm.
Korang semua penyamun ya, mau tunjuk berani. Ah, sekarang kau sudah mati, aku pun senang hati. Ada lagi satu, Mancik. Lagi satu? Mana ada lagi? Tu di luar tu. Alamak, ada lagi. Apa sekarang kita mau bikin kan? Kalau pun tak tahu apa nak bikin, Marjina tolonglah sama Mancik. Jangan khawatir, Mancik. Serahkan saja pada saya. Mari, mari, mari. Alamak, sudah tepat pukul 12 lah. Sahabat, goodbye. Sahabat, bolehkah saya minta izin pada sahabat? Saya yang nak tiup ini whistle lah. Whistle? Iyalah, kalau saya tiup ini whistle, saya tak boleh tidur dah. Sedara boleh tiup lah berapa banyak, sedara punya suka lah. Thank you, thank you, thank you. Apa pasal pula? Pisau melekat belakang aku dah. Sakit. Aku mati lah. Salah jatuh dah. Alamak tuan, apa dah jadi ni? Marjina, apa kau sudah bikin sama aku bersahabat? Kau bunuh sama dia ke? Kau tak ada guna punya perempuan. Kau tak ada guna punya perempuan lah. Tak guna lah, kesian sama sahabat aku. Alamak ya, apa dah jadi dah ni? Apa dah ni semua ni? Apa? Inilah perompak-perompak yang nak merompak rumah kita tuan dan membunuh kita. Dan di luar itulah kepalanya. Di luar tu kepalanya. Alamak, saya tak sangka minyak boleh jadi orangnya. Oh, rupanya kau kepala penyamunnya. Kau menyamar sebagai saudagar. Kalau kau berani, kau bangunlah lawan sama aku sekarang. Patikan diri pula. Apa pasal kau senyum? Aku mati dalam iman. Marjina, terima kasih Marjina, terima kasih. Kalau tidak dengan kebijaksanaan kau, sudah tentu kita ini semua mati. Dari hari ini, aku bebaskan kau sebagaimana yang dikehendaki oleh tiap-tiap manusia di dunia ini. Alhamdulillah, syukur nikmat.